Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas masalah FRP atau akun Google di Samsung J1AC J11M. Saudaranya aja. Ayo, sudah saya pasang link di deskripsi. Tinggal kalian download aja, gratis. Kodin versi 3.10.6. Masuk di AP. Handphone dalam keadaan download mode. Folder-nya masuk. Cari file yang tadi di download. Saya selesai. Toolnya namanya FRP Recycler, ada di deskripsi, tinggal download saja. Scan, klik scan, masuk ke ADB operation. Thank you.
masuk ke menu setting ya. Yang udah restart itu handphonenya, tunggu dulu. Masuk menu setting. Lalu masukkan akun Google yang sudah terdaftar. Oh iya, masuk dulu WiFi. Jaringan seluler atau WiFi di sini. Oke, akun Bulu udah masuk. Ya, jangan skip dulu ya videonya. Kita sudah ini restart dulu handphone. Biar gak ngelag gitu. Ya kalau mau udah gini ya sudah. Tapi kalau lebih baiknya, lebih efektif ya, di restart dulu lalu hapus lagi akun yang tadi, atau bisa langsung reset aja. Reset aja handphonenya. Ya, di sini tinggal next aja. WiFi. Nah, udah lewatin, mau masukin akun Google yang sudah ada. Di sini saya lewatin aja karena handphone orang. Ya, selesai. Masukin akun. J11 app. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.